Okay, so hari ni aku nak ke Trio Tires. Yang tempat yang aku tukar tayar tu, tayar motor aku. Tapi bukannya untuk aku beli tayar, aku nak pergi beli paddock stand. Okay, sebab apa? Sebab aku tak ada lagi paddock stand. Kalau yang kalau korang tengok, aku ada post gambar yang pakai paddock tu kan, yang tu aku pinjam dekat Pak Long aku. So memang aku tak ada lagi lah paddock stand. Dia nak beli, lepas tu jadi macam bila nak beli tak guna kot, rasa tak payahlah, so tak beli. Lepas tu macam tu lah cerita dia. So hari ni aku ada duit sikit, so nak pergi belilah paddock stand tu. So lagi aku sama kat kedai tu. Right, jom. Okay guys, dah sampai dah tu Trio Tires. Okay, so nampak tu ada paddock kat situ. So nak beli paddock lah. Right, jom kita pergi tengok paddock lah. Okay. Alright guys, ni lah paddock yang aku beli. Nice. Okay, jom kita nak gerak balik lah. Alright guys, so hari aku sembang-sembang sat dengan owner kedai ni, dan ambil paddock lah. Kekkan lo, panas. Alright guys, so itulah dia paddock aku, daripada brand Performance. So harga dia dalam, aku dapat ni dalam RM180. So jenis paddock ni dia ada dua, dia punya kaki. Satu untuk kau bolehkan bobin, satu lagi untuk arm. So untuk motor aku kena bolehkan arm lah, sebab aku tak pasang lagi dia punya bobin. Sebentar aku ambil paddock ni, dia ada dua kaki. So lah. Nah guys, so sekarang ni aku nak ke kedai motor sekejap. Aku nak buat nombor plate. Nombor plate aku patah guys. Esok nak ride, nombor plate patah. Right, jom kita ke kedai. Alright guys, so jom aku nak pergi bengkel sekejap nak buat apa, nombor plate. Sekejap pagi depan sikit lah. Uish, berapa tu? Pagi depan sikit. Alright, sini cun. Okay, so kedai ni kita nak pergi. Right, let's go. Settle. So jom balik.